terus optimis bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasti akan segera pulih dan bangkit kembali. Salah satu cara memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah dengan menetapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dalam operasional usaha sehingga dapat memberikan rasa aman pada para pengusaha. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hasil kreativitas dan inovasi yang patut kita banggakan itu adalah elektronik COVID-19 atau German Vaccine sebagai alat pendeteksi COVID-19 pertama buatan Indonesia berbasis bukan apa karya tim yang berdiri Universitas Jalan lebih murah dari KPK lainnya untuk mampu membawa pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dan di Indonesia saja. Saat ini saya akan menyampaikan program tahunan kebanggaan kami, yaitu Discover Indonesia. Ya, selanjutnya, seni dan budaya dan pembubaran menawarkan para tamu pengalaman menginap sambil menikmati pesona seni dan budaya, kelezatan rasa aman. Nah ini yang paling penting, dimana kita mau kita wisata untuk aman. Ini menurut saya dia bergejala atau dia sebelumnya dia sakit, maka dia bisa menjaga imunitas misalkan dengan berjemur. Terima kasih. Untuk genos ini di Novo Hotel Solo berlaku mulai 2 hari yang lalu. Ini hari Jumat, nanti hari Rabu kita mulai. Sebetulnya alatnya kedatangannya di minggu yang sebelumnya. Kemudian kita lakukan tes, kita lakukan percobaan di beberapa staf. Setelah semua berjalan lancar, baru kita jalankan. Digunakan untuk siapa? Utamanya untuk tamu sendiri. Jadi sebelum masuk, memang kan sekarang mau mudik, mau apapun masuk ke hotel, sekarang diwajibkan untuk Solo harus mempunyai tes mengenai COVID. Kalau mereka tidak membawa tes rapid atau apapun itu, atau membawa tapi sudah tidak valid, katakanlah lebih dari 2 hari, itu kita bisa gunakan alat kita. Kemudian pada saat pulang, otomatis kan dia membutuhkan itu untuk perjalanan, jadi itu utamanya. Ini pada saat sekarang, tapi pada saat berjalannya waktu setelah puasa dan lebaran, untuk meeting sekarang itu memang diharuskan untuk sebelum masuk mereka menggunakan tes dulu, dipastikan bahwa dia negatif baru tes. Nah, ini pun bisa digunakan untuk siapa saja yang sebenarnya dari luar. Sudah masuk kemarin dari pendidikan, karena dia mau memulai pendidikannya bisa lakukan itu. Ada travel agent juga yang mau melakukan perjalanan, pesan satu bus langsung tes, terus kemudian berangkat. Terus kemudian ada perusahaan setelah liburan lebaran, balik arti tes dulu, nah ini juga sudah mulai pesan. Ya, jadi juga digunakan untuk umum intinya. Ada biaya Pak yang? Ya, biaya yang kita kenakan adalah Rp50.000 untuk umum, Rp40.000 untuk mahasiswa dan pelajar. Kalau untuk tamu sendiri ikut? Enggak, untuk tamu tetap bayar karena itu terpisah dari harga kamar. Ya, karena bisa digunakan untuk tempat lain juga. Ya. Nah, kalau ini Pak yang punya jenis yang ada di Novotel, apakah ini yang pertama kali bisa di dalam hotel? Saya tidak mendengar di tempat lain seperti apa. Sepertinya iya. Sepertinya iya yang pertama. Selama 2 hari ini udah berapa Pak yang? 2 hari ini sudah 43. Kan kemarin cuma setengah hari sebetulnya. Lalu hasilnya? Hasilnya negatif semua. Hasilnya ada satu yang positif. Nah, yang positif itu sebetulnya salah penggunaan. Nah, genus ini kan sangat sensitif. Jadi sebelum ditiup udara sudah masuk duluan. Kemudian setelah ditiupkan hasilnya positif, santai dulu. Dia taking rest dulu, kita ada tempat isolasi sementara. Nah, selama setengah jam dia minum apa, terus kemudian tes lagi. Tapi menggunakan plastik yang lain, dia harus beli plastik lagi. Hanya plastiknya saja. Tiup baru ketahuan bahwa itu negatif. Berarti tidak ada ya Pak? Tidak ada, tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Kesalahan teknis. Jadi memang makanya tadi dikasih tahu 3 kali dulu, terus baru ditahan. Nah, memang penutupan itu yang agak-agak susah. Nah, itu tadi perlu training. Harapannya dengan adanya jenis yang tingkat jenis di Novotel bisa. Harapan yang pertama memang
peningkatan ekonomi untuk semuanya ya. Terus kemudian kemudahan bagi semua pihak yang menggunakan fasilitas-fasilitas. Tapi yang ketiga sebagai yang pertama adalah hotel juga ikut membantu mengontrol perkembangan si virus corona ini. Karena kan kita nggak mau seperti negara-negara yang tidak bisa sebutkan itu kan apa itu tidak jadi lebaran saja itu. Jadi kita nggak apa-apa sedikit puasa untuk lebaran yang lebih panjang.